Jadi guys, saya sedang di bendungan Kali Kedip, Kabupaten Jawa Tengah. Seperti ini wujudnya. Wih, saya sedang nembak guys. Tadi ada palung di sini, rombongan palung besar banget ya. Tapi sayang, saya tembak nggak kena guys. Luar biasa ini bendungannya, mau karmakar seperti ini. Nah, ini saya belum dapat ikan. Nah, di air ini, nah, kelihatan banget tadi saya lihat dari atas. Saya nggak kena guys tadi guys, soalnya agak dalam setengah meter. Nah, itu di sungai dulu Kebumen guys, itu batuannya juga banyak ya, batuan. Nah, itu motor saya di atas sebelah sana. Ini orang mancing juga banyak di sini, karena di sini surganya pemancing. Mantap, just gandos, just mantap tuh. Bendungan Kali Gending. Tapi ini itu tuh ikannya tuh, ikan palungnya kelihatan ke di dalam air tadi lewat. Itu dalam banget itu anjir, dalam banget guys, luar biasa. Mudah-mudahan nanti dia agak ngambang dikit ya, biar nggak terlalu dalam. Ini kalau musim banjir di sini, airnya besar sekali guys, sampai sana tuh, sampai taman itu. Nah, itu atas itu tuh yang sore itu, atas yang taman sepi itu buber terjun ke sini. Nah, itu tetap josnya sedang pedil saya guys. Lanjut maning, jos gandos, jos mantap, mantap jos. Itu ada juga yang cari emas, ada juga yang cari pasir. Alhamdulillahirrahmanirrahim, mantap banget ya John. Tarikannya luar biasa ya, padahal kirain kecil tadi ya, padahal ada yang lebih besar lagi guys. Kirain tadi ini kecil guys, ternyata babon guys. Nih di sini guys, tadi rombong-rombong kirain kecil ya, padahal ada yang lebih besar lagi. Saya incar belum kena. Pantesan tarikannya tuh gila John, tarikan yang lawan terus bro, terus tas enggak sempat saya video ya karena takut lepas. Ternyata besar banget guys. Nih biasa. Nah, aduh, kebetulan saya nyari ikan nila tuh sepi banget ya, karena ombaknya sangat keras sekali, sangat banter banget ya. Lihat ini, saya dapat ikan palung guys, besar banget guys. Walah, kaki saya nggak ada apa-apanya guys. Jir, tuh tabung saya juga nggak ada apa-apanya, besar banget. Luar biasa ikan palung ini guys, berotannya luar biasa ini, beratnya ada 1 kiloan lebih kayaknya ini. Gila, besar banget, pantesan tadi nariknya luar biasa ya. Nih berat ini guys, berat nih guys, berat ini, nggak tahu nih 1 kiloan kayaknya. Kirain tadi kecil guys, padahal ada yang lebih besar lagi tadi. Lihat itu, besar banget ya. Besarnya bandingkan dengan tabung 500 cc saya itu. Akhirnya kena juga. Tadi ada lagi guys rombongannya guys, mudah-mudahan ada lagi ya. Akhirnya saya nyarikan palung saja lah, nilainya ini anginnya mau buat mabit, besar banget soalnya, besar banget guys ini guys hari ini guys. Mantap ini, jos gandos, jos mantap. Aduh, lanjut lagi guys. Anginnya mau buat mabit, makanya saya di sini guys. Kalau anginnya mau buat mabit nih guys, kalau di sini nggak terlalu ngombak ya, tapi kalau di wilayah sana itu ngombak banget, apalagi di sebelah situ. Wah, sebelah situ ngombak banget guys. Alhamdulillah sudah guys, mudah-mudahan dapat tambahan lagi. Ceprot, kena perutnya ini guys. Lihat ini, kena perutnya nih ikan palung nih guys. Perutnya tadi luar biasa ya, takut lepas saya, jadi nggak sempat saya video. Jos gandos, jos mantap, mantap jos, mak. Ya ini guys, sungai Lukulonya seperti ini. Ini tempat wisata tapi kayaknya sepi ya. Jadi sudah tidak dihuni wisatanya. Kalau hujan saya bisa istirahat di sini. Nah, itu. Nah, ini saya lagi dapat satu ini. Ini lumayan besar ya, ikan palung. Ini sedang istirahat saya tuh, lagi makan singkong goreng ya karena lapar sekali. Itu sungai Lukulo Kebumen. Sedang istirahat. Tadi saya dapatnya di sebelah sana guys. Nah, sebelah sana itu saya dapatnya. Dimakan dulu habis makan, nanti saya ke sana lagi. Enak banget kan, tempatnya bersih. Tempatnya bersih sekali ya. Mantap. Tadi sebelah sana besar-besar itu kan palungnya di sana. Nah, itu. Kalau di atas tidak bisa diandalkan guys, karena ombaknya sangat besar sekali lihat itu. Kalau udah seperti itu kan, ini nggak bakalan nol karena ombaknya besar ya.
termasuk di sana juga tenang itu karena terhalang batu-batu, cuma ya anginnya banter banget gitu kan, harus menggunakan tenaga besar anginnya, buar gitu kan, mantep banget tadi tarikannya. Saya sedang istirahat Sungai Lukulo Kebumen dari atas jembatan Kali Geding seperti itu, jos gandos jos mantap. Nah nanti saya lanjut lagi guys, mudah-mudahan dapat yang mantap jos lagi, pemandangannya sangat indah sekali guys, luar biasa. Ini guys saya sedang bedil nih ikan nila tuh deket-deket banget tuh, jarak 3 meteran. Alah, banyaknya ikan nilanya guys, tapi sayang bawahnya batu, kalau saya nembak dor pasti peluru saya bengkok gitu, pada ngambang tuh ikan nilanya. Nah, itu banyak ya, banyak banget itu, itu ikan nila tuh 4 jarian tuh, 4 jarian tuh guys ikan nila, tapi sayang bawahnya batu guys, saya nggak berani nembak, kalau nembak aduh peluru saya yang rusak. Di sebelah sana juga ada lagi tuh, oh sebelah sana juga banyak sekali ini. Oh ini surganya ikan ini guys, di sini surganya pemancing juga ini. Tadi di bawah sini juga ada, tuh bawah situ juga ada. Aduh malah dua bokok tukang jalan guys. Aduh dua bokok tukang jalan guys. Saya nyari yang agak dalam guys. Kalau di pepatuan kayak gini nggak berani saya. Pasti penyok peluru saya ini. Nah, itu sebelah sana juga ada. Tinggal pilih tuh. Di depan saya juga ada nih. Di depan saya ini juga ada tuh. Tuh kelihatan ya. Di dalam air tuh kelihatan. Nah, depan saya juga ada tuh, jelas banget tuh. Nah itu tinggal dor ini. Mantap. Nah, itu terus mantap. Ya itu lokasinya mantap banget. Saya sambil duduk ini di musim kemarau, kalau musim penghujan nggak berani duduk di sini karena di sini banjir pasti. Mantap jos gandos. Jos kotos nunggu babonnya guys. Aduh guys, aduh anginnya sangat mopat mapit sekali, lihat airnya itu, ombaknya tuh, alah ikannya nggak mau nongol kalau kayak gini guys, mopat mapit. Banyak juga orang mancing di sini, luar biasa itu banyak orang mancing, dan ada juga yang nyari pasir dan emas. Ada tukang jala juga, ini mopat mapit banget ya, anginnya besar banget. Ini kayaknya dapat satu ya, nggak ada tambahan lagi. Nah pulang aja lah ya, capek ini guys, capek ini dapat satu tuh. Jumbo jos, mantap jos. Bak palung, bak palung, dapat ikan palung satu. Dah pulang saja ya, anginnya tidak bersahabat ini. Soalnya mendung juga gerimis ini guys, tuh mendung banget tuh. Ish, mendung sekali. Mantap.